dibayar tunai. Saya nikahkan M. Hah? This is What's Good TV. Aduh, nih Indonesia nih makin jadi-jadi aja ya. Plus 62, one and only. Gak ada tandingannya. Kalau konten-konten cringe sudah pasti plus 62 rajanya dan orang-orangnya gitu ya. Pasokan cringe dan pasokan orang-orang ajaib di Indonesia semakin banyak. Gak usah khawatir, kita akan terhibur, ya kan? Aduh, gue daripada panjang lebar langsung aja deh cek, ya kan? Kita cek dulu nih, kita cek 1, 2, 3, ya kan? Aduh. Kita awali dengan, wah ini nih, Jamet-Jamet ulang tahun. Hasil ngegade HP. Ya sedih banget anjing. Anjing sedih banget anjing cowoknya. Itu cowok lu yang bawa kue, kenapa lu peluk yang pegang HP? Ya, bertepuk sebelah selangkangan anjing. Ya, dah lah. Aduh, ya sudahlah. Pulang aja di kaca pecah udah. Sedih sih kayak gitu. Ini nih, salah satu jenis cewek yang kayak tadi nih. Woi, Sanmori lah. Woi. Sanmori. Woi, Sanmori. Enggak pakai helm, anjing. Bajunya Apple, ya kan? Lagunya Richaga nih. Anjing. Bangkunya ada bolong-bolong gitu buat apa sih? Saluran angin. Dingin pantat lu. Sanmori cek. Nih, gue yakin nih bajunya tuh keluaran produk Apple terbaru. Aduh, ini apa lagi nih? Anjing goblok, orang kena musibah. Wajar cuy, kebakaran cuy, enak cuy, anget cuy. Anjing beneran. Sini ada Abang Dedi. Anjing, orang lagi kena musibah lu bocah tolol. Anjing. Ngapain lu sambil tamasya di situ mau berkemah? Ngelihat kebakaran SPBU, kilang minyak Pertamina. Aduh, Jamet-Jamet ini jangan-jangan dia nih yang bakar. Aduh, Jamet. Sini ada Abang Dedi, Bang Wardi, Abang Gejlik. Anjing ada yang komen, mukanya gelap kayak habis maghrib. Anjing. Bercandanya gak lucu, gak tahu situasi apa, dasar bocil. Iya, gak boleh gitu. Aduh, kan itu musibah anjing. Aduh, gimana sih lo, ini apa lagi nih? Arung jeram menyusuri alam barzah. Sip. Jelis. Bye. Terobos aja lah anjing. Ya elah. Editor. Aduh gue gak tau nih ini kena di luar kuning gak ya. Kalo kena di luar kuning gue takut di ini aja ya. Aduh. Seru sih seru. Anjing yang ketawa ya lagi. Aduh ibu hidup. Ini apa lagi nih. Anjing ganteng. Rambutnya kayak keserempet tai. Sebodinya bagus anjing. Sedap. Sedap. Anjing gayanya. Digampar. Pop, anjing, pop. Anjing. Apa-apaan nih? Anjing bajunya liat tuh. Cinta tidak memandang wajah. Biar Bang Mandra juga yang penting dia habis ngegampar. Sombong amat. Duh nikmat. Enak aja di Bang Mandra. Aduh. Hidup. Banyak celana lobang-lobang bang, jangan lupa ditambel itu celana. Masuk angin. Waduh, gini nih gue gak tahan nih. Dede, ya kan? Sulap. Oke, tata. Sini anak anjing. Heli, kemari. Aduh. Oh my god.
Anjing, kok gue gemeter anjing, bulu gue merinding. Bukankah itu anak anjing? Ayo kesini anak anjing. Seketika gue pengen kenalan sama dia. Oh shit, aku suka kamu sih. Kamu kalau nonton konten aku jangan lupa komen ya. Kalau enggak, yang tahu Instagram dia bilang sama dia ya. Gue pengen kenalan sih. Anjing, kamu idola aku banget sih, masa depan aku banget sih, gila. Ini apa lagi nih? Jadi standarnya diturunin biar seolah-olah mogok. Ini udah berlangsung lama sekali. Hati-hati banget nih yang lewat sini, targetnya emang perempuan dan pakai motor matic. Oh, aduh bocil, bocil terus. Oh, standarnya di, oh diturunin, jadinya mogok. Oh iya 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 iya. Jadinya kan kayak kalau motor matic tuh kalau standarnya diturunin kan jadi mati mesinnya. Anjim, segini gini. Gue sih tidak menyalahkan bocilnya ya. Di satu sisi ini adalah sebuah kecerdikan gitu ya. Lo jago sih cil nyari duit. Anjing, rambut sama celana sama warnanya ya. Gak apa-apa sih ya, namanya juga Indonesia. Orang-orang cerdik tuh banyak. Yang penting kan dia ngebantu setidaknya. Ngebantu ngerepotin maksudnya. Ini apa sih? Apain sih? Anjim, bokap lu nyesel lahirin lu anjim. Bocah bego. Ngapain sih? Astagfirullah. Ini nih, kaum warna-warni. Calon-calon beban keluarga nih, ujung-ujungnya buka salon anjim. Ngapain sih? Aduh. Yuk, aman kayu. Gua bingung nyet. Sandal lu mana? Anjing geli banget anjing. Yuk, aman kayu. Caper banget anjing cewek-ceweknya. Sandal lu mana? Anjing. Dia yang caper, gue yang malu anjing, geli banget lu tuh. Ngapain sih lu? Wih, circle ya. Circle, circle. Wih, sudah prepare banget circle. Iya, 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 iya. Dalam hatinya tuh anjing ganteng. Sedap. Nih yang paling terakhir nih, yang paling menjijikan dalam hati tuh. Ah, jeng, ya. Yeah. I don't give a fuck bro gitu, gaya-gaya kelihatan banget sih, gaya-gaya konten gitu. Aduh, that's so dia enggak sadar dia paling jelek. Apa sih? Kok gua enggak ngelihat sesuatu yang ngeri? Mana? 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 Oh itu hantu putih itu ya. Buset. Anjing gue pernah nih, ini alat buat korek kan ya? Korek elektrik. Oke, nyamuknya diapain? Anjing canggih, keren. Sosial eksperimen. Anjing ada-ada aja. Gue kasih tutor buat para betina yang lagi pacaran. Kalau dicuekin sama doi, betanya cowok lain. Kalau tetap takut sama dia, kalau udah dia putus. Wassalamualaikum bro. Tur. Jantan, inget ya, jantan. Gue soalnya salah jadi fuckboy deh. Bermah, biar ngapain begitu enak gue. Mbaknya. Apa sih? Enggak tahu, males pengen beli truk. Buat para betina yang lagi pacaran, kalau dicuekin sama pulsa lu habis, jaringan lu jelek. Enggak usah sekolah malu. Apa sih? Aduh. Nah, apa sih bocah-bocah sekarang ada-ada. Bapak pilih angka 1 sampai 4. Gimana? Bapak pilih angka 1 sampai 4. 1 sampai 4. Pilih angka 1 sampai 4, Pak. 1 2 3 atau 4? 1 9 3. 1 sampai 4, Pak. Ya, 1. Bapak mau pilih angka berapa?
dari 1 sampai 4. Huruf ininya, nomornya? Iya. Bapak pilih 1, 2, 3, atau 4. 93. 1 sampai 4, Pak. Anjing, gue kalau ketemu bapak ini sih gue pukul sini bapak nih di 1 sampai 4, 9 anjing. Dari mana? Huruf selain huruf alfabet, tapi kalau ada, kalian pernah memikirkannya nggak untuk membuatnya? Gue udah mikirin ini mateng-mateng. Jadi huruf alfabet ke-27, 27 ya. Pokoknya setelah Z, itu gue nemuin nih. Hurufnya itu kayak gini nih. Sep. Membacanya, penyebutannya kayak... Gue udah mikirin ini mateng-mateng. Jadi ke-27. Iya sih, belum ada kata-kata gitu. Bacanya kayak iya sih, gue juga bingung sih kalau nulis kata gimana cara nulisnya. Anjim. Kemarin Ana ketemu bencong, Ana nasehatin. Alhamdulillah, tadi ketemu sudah taubat pakai jilbab. Ya Allah, ente nasehatin apa dia? Ente nasehatin apa dia? Kenapa kok dia makin tambah parah kayak gitu? Bib, kemarin Ana ketemu bencong, Ana nasehatin. Anjing nasehatin ngapain anjim? Dada aja, ini apa lagi nih? Ya Allah, ya jadi tumbal proyek. The real tumbal proyek nih. Ini apa nih? Pas kalah gak ada suara. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. Pas menang. Oh, anjing pakai speaker anjing. Emang gitu ya kenyataannya. Kalau lagi main Mobile Legend, ini apa lagi nih? Dibayar tunai. Saya nikahkan. Saya nikahkan anjing. Mbak lompat duit dia perdana. طب انزل انزل يا ابني روح تحت انزل روح تحت انقز انقز يا الله anjing goblok disundul TV-nya anjing pecah. طب انزل انزل يا ابني روح تحت. Aduh TV-nya gede banget lagi disundul gila. Oke, terus ya men, bom. Anjing ngeprank jadi rugi. Ini apa lagi nih? Wih siap. Aduh. Kenapa sini ayam nih? Cacat. Ini apa lagi nih? Kenapa saya lebih memilih naik motor? Biar semuanya orang melihat. Biar semuanya orang tahu kalau saya sudah membeli TV LED baru. Kenapa saya sombong. Lebih memilih? Sombong amat. Ini apa lagi nih? Anjing kecoa. Anjing kecoa. Awas. Ya, jentil saya. Kamu saja anjing. Omae wa mou shindeiru. Nani? Anjing goblok. Aduh. Anjing gue. Kok gue jadi gemeter gitu. Terobos aja lah anjing ah. Nyilu anjing goblok. Wih, mikrofon kita sama nih kayaknya. BL 400 nih, beda nih. Udah bagus sih cara menarikan suaranya, tinggal narik nyawa lo aja nih yang
butuh perlakuan khusus anjing. Ih, ngapain nih? Paling jenuh sih ini pas ini. Wih, sedap, sedap. Ya, 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 tolong di blur. Menurut Anda masalah penyebaran corona di Kecamatan Mauk? Ada lah, cepat terbang terbang gampang. Bagaimana langkah-langkah penanganannya? Penanganannya pandemi. Ada tutup-tutup pandemi ini. Ada. Apa sih? Di Mauk apa yang sudah dilakukan penanganan corona, Pak? Ada. Ada. Langkah-langkahnya, Pak? Ada. Ada. Anjing goblok, goblok. Mirip Baim Wong tapi. Oke, tahu nggak yang lebih nyesek daripada putus? Yang lebih nyesek daripada putus sama pacar itu apa? Putus sama orang yang belum sempet jadian. Terus pas ujung-ujungnya mau bilang bye-bye, masih sempet-sempetnya diskusi dulu. Wah, nanti kalau orang nanya, bilangnya mantan atau bukan? Jangan nanti satu bilang mantan, satunya lagi bilang, oh enggak kok, dulu cuma sempet deket doang. Pernah sih gue, di status itu gue pernah banget tuh. Gue mikirnya cuma deket doang, taunya si ceweknya bilang mantan. Ayang, I'm happy without you. Hah? Hah? I'm happy without you. Hah? Without you? Ya udah gak sama aku. Kok? Kan? Salah. Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Happy without me. Hanya mukanya datar. Belajar dulu abang. Pakai Alphalink. Bahasa Inggris Jawa. Aku tresno karo kowe, jancuk. Aku tresno karo kowe, jancuk. Ayang, I'm happy without you. You must say I'm happy with you. Oke, okay, itu dia. Aduh, dunia apa lagi nih? Patah. Kok bisa kebelah? Sepedanya kebatas. Anjing gak mau banget. Aduh, udah gak kuat. Udah stop. Aduh.